Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Saya kayak lagi berada di terminal Pondok Pinang ya, yang tepatnya berada di belakang saya. Untuk di seberang dari pintu masuk terminal Pondok Pinang ini adalah tol dari Kramat Jati ya. Kita lihat masih ada beberapa bis yang sudah masuk. Sekarang masih menunjukkan pukul jam 3 pas ya. Jadi masih relatif sepi terminal dari Pondok Pinang ini, baru ada beberapa bis. Nah ini ada Garuda Mas di depan kita. Ada Sendrum tujuan Jakarta Bojonegoro, dan di sampingnya ada KJM Trans tujuan Klaten ya. Di sini juga ada Garuda Mas. Sudah ada PO Haryanto 111 nomornya. AR berapa kurang paham. Nah, itu adalah posisi agen dari PO Haryanto sendiri ya. Selamat keluar dari terminal Lebak Bulus, PO Haryanto mampir ke agen sini. The best premium take out dari terminal Pondok Pinang. Song 63 positif mau merapat ke agen. Sendrum tujuan Bojonegoro. Disusulah M163XL mau merapat ke agen. Spirit tujuan Ciledug Tayu Pati Kudus. R156 Raden Pari Kesit ya, tujuan Jakarta Kudus Pati. R114 Raja Salman. Siapa?
114 Raja Salman. Start dari Pondok Cabe, Parung, Lebak Bulus, dan terakhir di Agen Pondok Pinang, lalu menuju Kudus, Jepara. Padahal baru jam 4 lewat 10 menit, tapi agen Ariantonya udah tutup ini. Oke ya, sekarang saya lanjut estafet di Lampu Merah, Pondok Pinang. Tepatnya di depan agen dari New Santika, karena PO Ariantonya sudah tutup tadi agennya. Dan barusan jalan ada New Santika, kurang tahu julukannya. Ini masih ada New Santika Osaka ya. Mudah-mudahan hari ini.